Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Agronomi Pertanian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dalam melakukan aktivitas tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kami yang baru saja kita selesaikan sholat isya berjamaah yang berbahagia, betapa bahagianya Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, betapa beruntungnya kita semua. Kalau tahun lalu hanya kita minta doa, semoga kita masih sampai pada bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 masih hidup. Alhamdulillah, doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Ramadan 1445 Hijriah 2024 masih tidak pada tentu, belum pasti kita sampai. Sebab kalau ajal telah mendahului Bapak dan Ibu sekalian, ada-ada saja penyebabnya. Boleh jadi penyebabnya tidak mencapai di akhir, tidak masuk. Tapi itulah menjadi kenyataan, penyebabnya karena telah membawa kita kepada kematian. Beberapa yang di kampung saya, salah seorang tokoh agama, ketika menyambut Ramadan di kampung saya, tidak sempurna kalau tidak doa-doa menyambut bulan Ramadan. Istilahnya amun tuli ulakumallah untuk berdoa kepada keluarga yang telah mendahului kita. Dan hidangannya kurang pengantar supaya mudah-mudahan besok malam adalah sudah penuh jamaah. Dengan mulai hari ini sampai akhir Ramadan, besok mau diangkat menjadi dekan di Fakultas Adab dan Humaniora di Bengaluru. Rupanya ada yang mengundang untuk ceramah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini bukan cerita kayak saya cerita di Pare dengan apa? Yang satu ini hari ini dari Nabi 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 yang akan sohbul pada hari adalah penyakit. Marilah kita memaksimalkan bulan Ramadan 1443 2023 masih tahun ini yang kita sisihkan. Wahai para jemaah, kesempurnaan salat tarawih kita selesai salat tarawih, hanya bulan dia ikut-ikutan dengan orang yang sebentar insyaAllah akan melanjutkan ke mulai selesai haji. Nanti di rumah berikutnya
dengan sesudah sholat tahajud adalah masalah itu. Ya bukan. Tapi dia tidak sadar begitu lagi. Tapi sudah tetap itu. Ini kan kasihan. Kasihan kita tidak memanfaatkan seoptimal itu. Siapa menjadikan, maksudnya menjadikan pasti kemarin puasa kan menjadikan hari malamnya. Di mana kalau bisa atau tidak laku atau tidak? Atau padam. Jadi pada siapa yang berpuasa dan melanjutkan kegiatan lain salam tarawih, Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah dulu sejak mukallaf. Sejak muka lu lah, jadi kalau ada yang berumur 80 tahun, 70 tahun, mungkin mukallafnya adalah umur 16 tahun, mukallaf itu adalah balik, balik deh. Jadi begitu dari sudah balik, berarti sudah diikuti dengan kewajiban melaksanakan ibadah. Dan pada saat dia adalah balik, sudah ada kewajibannya, kewajibannya seperti dalam gambar. Kalau hanya menahan lapar, menahan haus, lalu melaksanakannya. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, betapa banyaknya kami sholat, banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak memperoleh pahala puasanya. Illa lijuz wal madas, kecuali hanya haus. Oleh karena itu yang berpuasa, yang dipuasakan, jamaah yang berbahagia adalah pengendalian. Ada dua pengendalian harus kita dengan pengendalian sahwat. Karena kita tidak meninggal dalam rumah yang lebih lama. Kalau ada daftar gaji, daftar honor, ya banyak ini. Kalau hanya dilipat, kenangannya ya hanya tanda tangan. Lalu mengatakan semua saja kepada ini, semua saja kepada yang staff yang bersama-sama. Ya. Dan ada peraturan. Dan itu biasanya dalam punya jabatan itu adalah, ya, selalu nomor satu. Marilah kita memanfaatkan peluang Ramadan itu sebaik-baiknya. Semakin berakhir Ramadan, insya Allah pahalanya sebut. Makanya orang Arab Saudi, ya, orang yang banyak tahu kebaikan bulan Ramadan, Pak. Semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin ya, konsentrasi. Di sana, Pak, di Arab Saudi, pertama kali nama Bapak Haji, ya. Mulai Ramadan itu, masing-masing kita makan pasar karpet.